Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, alhamdulillah kita di bulan Ramadan, bulan yang Allah jadikan penuh dengan keberkahan. Di antaranya di bulan Ramadan digugurkan dosa-dosa kita, dihilangkan penyakit hati kita, dan dibersihkan racun dalam tubuh kita. Ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Allah Syafi menjadikan syariat puasa di bulan Ramadan itu juga manfaat untuk tubuh kita, termasuk cara Allah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita, hatinya, fisiknya, di bulan Ramadan. Dan tak lupa, di bulan Ramadan terjadi proses-proses seperti dari ba'dal fajr setelah sahur sampai maghrib, tubuh kita sebenarnya dicuci. Racun-racun dalam tubuh kita, dosa kita juga dibersihkan. Sel tua dibuang diganti sel muda. Sel tumor kanker dibunuh. Plak di usus dibersihkan. Racun dibersihkan. Plak di pembuluh darah dibersihkan. Plak di saluran kemih dibersihkan. Dan banyak lagi manfaatnya. Leukosit jadi naik. Dan ini Allah jadikan di antaranya hikmah di balik Ramadan. Ada kalanya tubuh kita perlu detox. Terutama kalau tubuh kita sudah nampak gejala-gejala sedang dipenuhi racun. Nafas terlalu bau. Bukan bau karena puasa, tapi bau karena racun dalam tubuh kita. Keringat bau, ketiak bau, buang angin bau, sering sendawa, pusing, juga gangguan autoimun, juga obesitas, juga sering sakit, dan masih banyak lagi gejala-gejala bahwasanya saatnya tubuh kita dibersihkan. Ada kalanya tubuh kita dibersihkan diantaranya dengan cara-cara yang mudah. Seperti apa? Seperti katakan pola makan kita. Jadikan makanan Anda sebagai obat. Jadikan makanan Anda sebagai menu detox Anda sendiri. Sahur Anda, menu detox. Buka puasa Anda, menu detox. Di jam dari fajar sampai maghrib waktu Anda puasa, juga terapi detox. Tapi ada kalanya tubuh kita saking banyaknya detox numpuk, saking banyaknya racun numpuk, tubuh kita kewalahan untuk mendetox. Tubuh kita kewalahan untuk mendetox, ada saatnya, saat itu butuh suplemen, butuh masukan dari luar untuk mendetox apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya ada produk di hadapan kita namanya Dito Green. Ya, di dalam Dito Green ini ada teh hijau, ada juga jahe. Jahe termasuk salah satu tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Begitu pula dalam Dito Green ini ada juga senna. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, alaikum bisenna wa senud. Disebutkan Nabi SAW, senna. Ya, fa juga ada sebutkan dalam diantaranya dalam tanaman ini atau herbal ini ada juga kelor. Ini diantaranya sekali lagi untuk mensupport tubuh Anda untuk memproses detox, membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh Anda. Nah, cara minumnya bagaimana? Anda bisa konsumsi, terutama ketika Anda mengkonsumsi, katakan ketika Anda tidak dalam kondisi puasa, ambil satu jari saset ini, dimasukkan ke dalam satu cangkir air panas, seduh kira-kira 15 menit, kemudian masukkan satu sendok dari madu, campuran alami, pemanis alami yang terbaik, yang sering digunakan oleh para ulama kedokteran Arab klasik masa silam, campuran untuk minuman herbal seringnya madu. Gunakan satu sendok, kemudian Anda konsumsi. Siap Anda konsumsi. Anda bisa konsumsi ya herbal ini, ya herbal Dito Green ini bisa 2 kali sehari. Bisa. Anda bisa konsumsi ketika dalam keadaan betul-betul butuh ekstra, bisa 3 kali sehari. Ketika Anda puasa, bagaimana konsumsinya? Misal, menu terbaik sahur Anda adalah kurma. Katakan Anda sahur jam 4 lebih 5. Anda sahur kurma. Selepas sahur kurma, kasih jarak kira-kira sekitar 15 menit, Anda saatnya minum ramuan ini. Nah, sebelum azan. Kemudian maghrib bagaimana? Anda konsumsi kurma. Kurma rutop. Sahurnya kurma kering, bukannya kurma rutop. Kapan Anda konsumsi? Kalau misalkan Anda konsumsi menjelang sebelum sholat maghrib,
Tentunya Anda konsumsi setelah kurma, kasih jeda jarak 5 menit 7 menit karena kurma rutop gampang dicerna dibanding kurma kering. Anda bisa langsung minum. Kalau memang Anda nggak punya kesempatan, khawatir ada waktu adzan, Anda konsumsi herbal ini setelah salat rawatib ba'diyah maghrib. Anda konsumsi, selepas itu Anda kasih jarak, Anda baru makan. Nah, biarkan konsumsi herbalnya dalam keadaan perut kosong, masih ada jeda waktu. Semoga ya ini jadi perantara kesehatan kita, dibersihkan kita dari racun-racun dalam tubuh kita. Jangan lupa ya, hubungi selanjutnya Anda bisa order di bawah ini. Di nomor di bawah ini, di mana Anda bisa order. Silahkan untuk mengambil sebab sehat, mencuci racun dengan Ditogreen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.